Nah, kalau sudah dapat sperma, nah ini kerjaan embrio tadi di lab itu kita pilih yang terbaik spermanya. Oke. Okay. Kemudian kita tusukkan langsung ke dalam sel telur sehingga nggak perlu jutaan. Satu aja sperma untuk satu sel telur. Ini tuh seperti ekornya dipatahkan begitu, ya, biar apa, Prof? Betul. Jadi kita memilih itu sperma yang larinya kenceng. Oke. Okay. Ya, kalau kita pilih cowok kan yang paling keren. Betul, betul. Melihat proses yang harusnya ada di dalam rahim, itu bisa kita lihat di dalam laboratorium. Kalau dia sempat nempel dan berkembang, abnormalitas yang ada, Down syndrome dan sebagainya. Datang ke sini, Prof. Embryo transfer. Punya embryo yang beku. Ya, betul, kita lihat. Boleh nggak saya terang? Boleh, itu punya ibu. Wow. Kita terang hamil. Oke. Okay. Jadi kakak sama adik itu beda 4 tahun. Dari proses yang sama? Dari proses fertilisasi yang bersama. Healthy baby come from the healthy embryo. Keren banget. Oke, Morulans, apa kabar? Kembali bertemu lagi dengan saya, Ruli Johan, di Morulapedia, kapan hamil? Nah, pertanyaan yang agak ganggu ya, karena sudah menikah lama, tapi belum juga dikunjung dapat buah hati. Jadi, pertanyaan ini bisa dijawab loh sebetulnya, karena kami, Morula Indonesia, mempunyai banyak jawaban, mempunyai banyak solusi. Untuk Anda yang selalu ditanya, untuk Anda yang sudah mendambakan, untuk Anda yang sudah berusaha sedemikian rupa dan sedemikian lama panjangnya untuk memiliki buah hati, kami ada jawabannya. Nah, hari ini di episode kali ini, menarik sekali, saya yakin Anda pasti akan mengulang-ulang terus begitu ya, menit-menitnya, kok, karena penjelasan ini akan sangat detail dan sangat mencerahkan untuk Anda semua. Saya Ruli Johan, tidak sendiri, saya bersama dengan seorang profesor. Ada sebelah kanan saya, ini adalah Direktur Saintifik Morula IVF Indonesia, Prof. Arief Budiono. Selamat datang di Morulapedia, Prof. Selamat siang. Perdana nih ya, Prof. Ya, ya, datang ya, Prof. Betul. Prof, saya yakin banget ini pasti Morulans yang nonton Morulapedia ini bakalan berkali-kali mengulang dan ini akan menjadi, ya, mudah-mudahan trending ya, Prof. Karena ini sebuah inovasi teknologi yang sangat bagus yang kita punya di Morula IVF Indonesia. Bayi tabung atau IVF itu proses pembuahan di luar, in vitro. Di luar tubuh. Betul. Yeah. Bukan di dalam ya, Prof. Yeah. Ya. Saya udah kayak profesor belum, Prof? Hampir ya. Karena saya punya catatan, punya kebetannya. Nah, kita akan bahas tentang embrio sehat, bayi pasti sehat juga. Bagaimana caranya? Banyak hal. Salah satunya ada dengan cara PGT-A dan PGT-M. Begitu ya, Prof? Ya. Yeah. Oke. Okay. Secara garis singkat, silakan dijelaskan dulu, Prof. Itu maksudnya apa? Iya. Yeah. Ya, mungkin dari awal ya, saya kira orang datang ke klinik bayi tabung, klinik infertilitas, pasti berpikir ada masalah dengan infertilitas atau bahasa awamnya mandul. Tapi itu kan kalau begitu mandul kan dunia ini runtuh lah kira-kira kesana. Betul. Dan biasanya untuk kita di bagian timur ini yang ditengok biasanya mums. Ya. Perempuannya. Nah, kenapa kok nggak bisa mendapatkan keturunan? Yeah. Padahal ternyata ya kita tahu bahwa baby itu berasal dari embrio, embrio itu berasal dari sel telur yang dihasilkan oleh mums dan sperma yang dihasilkan oleh dad. Jadi dua-duanya harus concern setuju bahwa itu masalah berdua. Persentasenya berapa sih, Prof, sebetulnya? Hampir sama. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan ya, 30% itu faktor istri, okay. 30% adalah faktor suami, 30% faktor istri dan suami, dan ada 10% yang dua-duanya oke, nggak masalah. Unknown. Jadi, unknown factors. Ya, jadi itu pun menjadi concern kita. Mungkin unknown itu urusan yang di atas juga ada, nah, ada kesanan juga gitu, Prof. Ya? Dan ada peristiwa yang kita nggak bisa lihat secara in vivo di dalam rahim itu kan taunya berhubungan, nggak hamil. Terus kenapa nggak hamilnya? Kita nggak bisa tahu. Oke. Okay. Nah, bayi tabung ini sebenarnya melihat proses yang harusnya ada di dalam rahim, itu bisa kita lihat di dalam laboratorium. Dipindahin begitu, nah, Bro. Gitu. Itu yang akan kita bicarakan pada episode kali ini. Betul. Saya yakin Anda akan happy sekali mendapatkan penjelasan ini sehingga Anda merasa yakin. Oke, ini kayaknya bayi tabung adalah solusi saya. Begitu ya, Prof. Ya. Sebelum ke sana, boleh tolong jelaskan PGT-A, PGT-M itu apa, Prof? Ya,
Jadi PGTA, PGTM itu sebenarnya di ujungnya nanti adalah untuk menseleksi embrio mana yang normal. Mm-hmm. Jadi PGTA itu adalah pre-implantation genetic testing for aneuploidy. Aneuploidy itu mengenai kromosom. Oke. Okay. Jadi mana yang embrio dengan kromosom normal atau nggak normal? Ada rankingnya begitu, Bro? Betul. Dan okay. Itu nanti apa pengaruhnya? Embrio yang nggak normal secara kromosom itu satu faktornya ada kemungkinan dia nggak mampu untuk terjadinya implantasi, tidak menghasilkan kehamilan. Oke. Okay. Jadi nempel lepas atau nggak bisa nempel. Ya. Yang kedua adalah kalau dia sempat nempel dan berkembang, abnormalitas yang ada, Down syndrome dan sebagainya itu. Thalassemia. Salah satunya ini masih di level kromosom. Oke. Okay. Nah, PGTA kita melihat embrio mana yang mempunyai kromosom normal. Dan ini ternyata data kami, bukan data dari literatur, itu kita bisa menghasilkan kehamilan sudah mencapai 69% pada umur tertentu dengan teknologi PGTA. Okay. Nah itu sehingga artinya kan kita seleksi nih, kita memilih mana embrio yang dengan kromosom normal dan ternyata meningkatkan pregnancy rate, kemungkinan hamil. Oke. Nah, kalau PGTM lebih dalam lagi. Sebenarnya belum selesai nih ya. Belum. Part 2-nya. Jadi setelah kromosomnya normal, yang kedua adalah kita akan melihat normal kalau yang enggak normal itu enggak normalnya di mana? Nah, yang paling berat adalah di penyakit keturunan. Nah, kalau ternyata kemudian bayi itu lahir dengan membawa penyakit keturunan yang dibawa dari orang tuanya dan sebagainya itu, ya itu kan bukan hanya pada saat lahir, itu sepanjang hidupnya itu akan dibawa terus, harus dibawa terus. Kasian juga ya, Prof. Nah, dengan PGTM ini kita bisa memilih embrio tadi sebelum kita transfer, kita biopsi sama dengan PGTA tadi, kemudian kita analisa. Jadi M-nya itu adalah monogenik. Jadi pre-implantation genetic testing for monogenic. Jadi penyakit khusus, contohnya adalah SMA, spinal muscular atrophy, thalassemia dan sebagainya itu, itu kita bisa lihat. Jadi kalau kita punya embrio 4 umpama, kita cek dengan PGTA dan PGTM, ternyata karena orang tuanya karier, mungkin yang 3 ini membawa nih karier. Yang satu aja yang normal, itulah yang nanti nah inilah yang ditransfer. Dipakai begitu ya, sehingga kalau ini yang ditransfer dan hamil, maka kita dapatkan baby yang sehat. Makanya tadi di awal healthy embryo, healthy baby come from the healthy embryo. Keren banget. Nah, kalau sudah pada titik itu, maka apakah program bayi tabung hanya untuk pasien-pasien infertilitas? No. Jadi kami juga punya pasien nih, kebetulan secara reproduksi nggak ada masalah. Oke. Okay. Tapi dia pernah punya masalah, punya baby pada usia tertentu, penyakit itu muncul dan akhirnya, mohon maaf, meninggal karena penyakit itu. Menarik sekali. Kita nggak ada yang pingin seperti itu kan? Ya. Nah, beliau datang, kita diskusikan, dan ternyata kita bisa analisa embrio itu sebelum ditransfer, kita biopsi tadi, kita analisa ini. Ya. Kira-kira dari embrio yang ada, itu yang normal yang mana? Dan itu yang kita transfer. Oke. Sehingga baby yang lahir ini, insya Allah dengan ilmu tadi itu, dia itu akan merupakan baby yang sehat. Ya. Makanya tadi itu sekarang kita mulai berubah. Jadi orang datang ke program infertilitas bayi tabung dan sebagainya itu nggak harus punya masalah dengan infertilitas. Betul, Prof. Jadi kita ingin mendapatkan baby yang sehat. Ya. Kalau kita memang punya riwayat tadi. Ya. Itu menjadi solusi juga. Setuju. Ya. Saya ini Prof dan juga Morula, saya bukti nyata bahwa saya pasien Morula yang tidak sakit. Saya dua anak saya di tangan dokter-dokter Morula. Oh. Dan lahirnya juga di Bunda, Prof. Iya, iya, iya. Saya tuh kalau batuk aja ibarat istri saya hamil, Dok. Jadi alhamdulillah enggak ada penyakitnya. Yeah. Itu dia. Nah, saya mau program anak ketiga. Saya enggak mau lagi saya berusaha untuk tidak normal, karena saya mau benar-benar pertama yang sehat banget dan juga yang terakhir. Iya. Kan PGTA itu bisa gender detection.
Oke. Gitu ya, nanti kita bahas. Nah, di segmen berikutnya kita akan mainkan 4 video yang saya yakin Anda pasti akan kaget untuk melihatnya. Ini adalah teknologi dari IVF. Stay close. Iya. Oke, okay, we're back. Morulapedia, kapan hamil? Masih bersama dengan saya Ruli Johan dan juga Prof. Arief Budiono, Scientific Director Morula IVF Indonesia. Kita sekarang akan ngebahas proses IVF dalam bentuk gambar video. Ini sangat menarik. Silahkan ya, nanti Morula lihat karena akan saya munculkan di layar Anda. Yang pertama yang akan saya bahas dengan Profesor adalah gambar ini. Nah, tunggu dulu Prof ya, jangan di komentari, saya akan replay lagi. Ini ada yang lari-lari terus coba ditusuk-tusuk nih kayak semacam pipet ini apa nih Prof? Silakan Prof. Iya. Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa embrio itu bisa terjadi karena ada sel telur dan sperma. Mm-hmm. Nah, ini yang lari-lari kayak kecebong ini sperma. Oh, dan sperma ini besarnya hanya 7 sampai 10 mikro. Sementara sel telur nanti kita bisa bayangkan itu lebih besar. Jadi kalau bayangin kita nanti seperti semangka dengan apa namanya dengan kecambah lah itu perbandingannya. Nah dari sperma yang sperma suami yang begitu banyak, jadi sperma normal itu kalau menurut WHO 15 juta per mili. Sementara untuk fertilisasi hanya perlu satu saja. Oke. Nah maka dengan teknologi ICSI ini kita sebenarnya nggak perlu lagi sperma yang segitu banyak. Oh. Tapi dengan sperma yang banyak kita memilihnya cukup gampang. Satu sperma yang cukup bagus. Satu. Oke, saya ulangi lagi ya, saya replay lagi. Ini ada yang lari-lari, bergerak dengan aktifnya sperma. Yeah. Saya replay lagi. Nah, ini tuh seperti ekornya dipatahkan begitu. Yeah, biar apa, Prof? Jadi kita memilih itu sperma yang larinya kenceng. Oke. Okay. Ya, kalau kita pilih cowok kan yang paling keren. Betul, betul. Nah, kemudian kalau larinya kenceng, itu kan nangkepnya susah. Maka kita patahkan ekornya supaya kita nangkepnya gampang. Oh, jadi dia diam begitu ya, Prof? Iya, tapi kita pastikan bahwa dia berasal dari sperma yang tadi, motil progresif. Bukan yang diam dari awal, nah, yang diam ya, Prof? Betul, itu salah ya, Prof? Betul. Dan kemudian ternyata teknologi ini dengan imobilisasi ya, gitu, sebut imobilisasi. Ini meningkatkan fertilization rate, karena ada membran plasma yang menjadi tidak stabil dan itu merupakan proses fertilisasi normal. Itu buntutnya kalau dipatahkan itu nggak merusak sperma? Nggak. Yang akan proses berikutnya adalah di kepalanya. Jadi yang dipatahkan jangan kepalanya yang di. Siap. Dan itu di bawah mikroskop ya. Ini yang ngerjakan adalah embriolog. Berikutnya ini adalah proses ICSI. Nah, ICSI. Jadi, boleh dijelaskan ICSI itu apa, Prof? Betul. ICSI itu adalah intracytoplasmic sperm injection. Jadi secara normal kalau kita campurkan sperma dengan sel telur supaya terjadi fertilisasi itu kira-kira perlu 40 sampai 100 ribu sperma per satu sel telur. Oke. Kenapa? Karena harus seleksi itu di melalui zona pelosida itu terjadi seleksi. Nah, untuk pasien-pasien terutama di Jakarta ini banyak yang ternyata kualitasnya tidak seperti tadi. Ada yang oligo, ada yang kripto, bahkan ASOO. ASOO itu nggak ada spermanya. Jadi dia bisa ejakulasi, tapi nggak ada spermanya. Nah, itu ada ternyata, dan banyak ternyata. Itulah kenapa harus diambil di pabriknya dalam kurung, di buah zakarnya. Betul. Okay. Nah, itu kita nggak bisa ngerjakan sendiri. Nanti kita konsultasikan dengan urolog. Ada ahlinya lagi? Nah, ahlinya lagi yang untuk bisa mendapatkan sperma tadi. Nah, kalau sudah dapat sperma, nah ini kerjaan embrio tadi di lab itu kita pilih yang terbaik spermanya. Oke. Okay. Kemudian kita tusukkan langsung ke dalam sel telur sehingga nggak perlu jutaan. Satu aja sperma untuk satu sel telur. Oke, saya replay lagi. Jadi ini kalau secara normal ini adalah proses pembuahan ya. Jadi ada jutaan sperma yang mencoba masuk satu ke dalam sel telur sehingga terjadi pembuahan dan jadi bayi lah. Secara long story shortnya begitu ya. Betul. Jadilah kita ini yang menonton, saya, Profesor. Jadi kita ini asalnya adalah sama. Terpilih ya, Prof ya. Betul, betul. Jadi sebetulnya kenapa kita mesti sombong? Sama kok dulu segitu juga ya, Prof ya. Setuju. Oke, jadi proses IVF ini melalui ICSI, tindakan ICSI ini membantu tadi ya, yang mungkin spermanya nggak bisa berenang, yang nggak bisa nembus. Jumlahnya sedikit. Ya. Bahkan yang tadi ASOO yang nggak ada itu jangan langsung berpikir bahwa ya sudah, ini dead end, nggak bisa dikerja apa-apain.
jangan. It's not the end of the world. Nah, masih ada solusinya. Betul. Di Morula IVF Indonesia. Yeah, oke. Okay. Yeah, yeah. Jadi ini adalah sekali lagi proses bagaimana kita menyuntikan begitu sih, dan Prof, ya, sperma ke dalam telur. Iya, iya. Oke. Okay. Kita pindah sekarang ke video kedua, Prof. Iya. Yeah. Ya. Boleh tolong dijelaskan, jadi ini ya, apa, mungkin Prof? Bisa di pause dulu. Jadi embrio, sel telur setelah dibuahi tadi, okay, harus kita kultur di dalam kondisi yang mirip dengan rahim. Kultur itu dalam bahasa awamnya apa, Prof? Dikultur, di ditaruh begitu, tumbuhkan, oh, ditempatkan. Ditumbuhkan. Oke. Okay. Ditumbuhkan dalam media yang sesuai seperti di dalam rahim. Oke. Okay. Nah, itu kita di laboratorium sudah bikin mediumnya, sudah bikin inkubatornya. Oke. Okay. Tapi bagaimanapun juga bahwa untuk melihat embrio ini berkembang tahap apa begitu, itu embrio ini harus kita ambil dari inkubator untuk kita lihat di bawah mikroskop, karena nggak bisa dengan mata telanjang, ini nggak bisa. Tujuannya untuk lihat apakah ini tumbuh, iya, begitu, betul, berkembang. Tumbuh dan berkembang gitu ya. Oke. Okay. Nah, kita di Morula Indonesia, Morula IFF Jakarta, kita mempunyai time lapse incubator, di mana di dalam inkubator tuh ada kamera yang setiap 5 menit itu mengcapture gambar. Kayak CCTV begitu, nah, di dalamnya. Nah, kayak CCTV. Oh, sehingga kita nggak perlu lagi mengganggu embrio yang sedang tumbuh itu, kita keluarkan, kita taruh ke mikroskop gitu ya. Mikroskop. Oh. Jadi kita tinggal buka PC, bahkan dari gadget saya bisa lihat karena saya punya passwordnya. Wah, wow, pertanyaannya harganya berapa time lapse itu, Prof? Mahal. Wah, itu ya, kalau masalah harga mahal. Tapi sekali lagi kegunaannya ya. Siapa sih yang nggak pengen mendapatkan baby sehat, yeah, gitu, yeah, ya? Yeah. Nah, dengan begini kita tahu sebenarnya embrio yang berkembang menjadi blastosis itu apakah embrio normal atau tidak secara morfologi. Karena ternyata begini, embrio bisa saja hari kelima menjadi embrio bagus, tapi ternyata prosesnya ada kerikil-kerikil saat proses tadi. Yeah. Ada yang membelahnya nggak normal, ada yang terlalu cepat, terlalu rendah. Nah, ini di Morula kita sebut dengan VIP incubator lah. Jadi kalau hotel bintang 7 lah ini. Karena begitu kita masukkan, ya sudah, sampai hari kelima kita nggak ganggu. Bisa di play. Oke, okay, kita play lagi. Dan ini kita catat tuh waktunya di sebelah kanan itu. Oh, kanan bawah itu kapan ya? Kapan dia membelah pertama, membelah kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekali membelah itu jadi kayak satu jadi dua, dua jadi empat, begitu, Prof, betul, ya? Bukan dua jadi tiga gitu, enggak ya? Ya, nah itu kita bisa catat, dan bahkan kita punya tim artificial intelligence. Dengan data-data ini kita bisa memprediksi embrio yang kita hasilkan ini kira-kira menghasilkan pregnancy rate seperti apa. Oh, sampai sejauh itu bisa, nah, perkiraannya. Nah, jadi AI itu bukan main, big data itu ya, ini sudah sangat berkembang. Oke. Okay. Kita bisa melihat proses embrio menjadi blastosis itu perjalanannya normal atau ada abnormalitas tadi, kelainan-kelainan gitu. Terus ini ada yang keluar, itu pecah itu apa, Prof? Nah, ini adalah proses hatching. Dan ini pun kita bisa pantau kapan dia hatching. Apa maksudnya hatching itu? Netas ya. Jadi di luar itu ada cangkang yang kita sebut dengan zona pilosida. Oke. Okay. Nah, embrio itu ada di dalam cangkang tersebut. Cangkang tersebut, okay, zona pilosida. Itu selama dia proses pada saat di tuba falopi, di saluran reproduksi mams gitu ya. Sebelum masuk ke dalam rahim. Nah, kenapa ada itu? Sang pencipta itu membuat itu supaya tidak terjadi implantasi saat di saluran itu yang kita sebut mungkin hamil anggur. Hamil anggur, betul. Oh, gitu. Gitu. Nah, wow. Setelah dia masuk ke dalam rahim, baru dia pecah itu, hatching. Nah, sel itu sangat aktif sehingga sel ini akan ketemu dengan sel rahim endometrium. Yeah. Itu proses implantasi terjadi. Nah, Prof, itu yang disebut hamil atau tidak. Gitu. Jadi sebetulnya embrio itu pintar banget ya, Prof, ya? Ya, itu proses natural yang sudah di-create lah di sana, bahwa oleh sang pencipta ya. Nah, kalau seandainya embrio itu sebagus apapun embrio itu, kalau dia nggak mampu hatching, maka dia tidak akan terjadi implantasi, tidak akan terjadi kehamilan. Itu yang disebut juga bisa jadi rontok gitu, Prof. Iya, kalau nggak hamil gitu ya. Belum nempel nih, belum bisa nempel. Bahkan belum gitu, nempel. Nah, ternyata di lab kami itu hanya kira-kira 75-80% embrio yang bagus begini yang mampu hatching. Yang mampu keluar dari cangkang itu. Kenapa? Genetik? Karena pola hidup, gaya hidup?
sehingga macam-macam tidak itu sehat embrio bisa kualitas embrio bisa okay. Kita ada mekanisme namanya zona hardening jadi zonanya itu mengeras apalagi yang kita bekukan. Nah nanti mungkin kita bisa lihat kita ada program assisted hatching. Oke. Okay. Itu nanti kita bisa lihat bahwa baik. Kita bantu nih kalau dia nggak mampu sehingga nggak terjadi implantasi maka kita bantu kita sayat itu zonanya. Masih ada bisa mekanik. Secara teknologi bantuan lagi iya. Untuk bisa lebih mudah hamil lagi. Oke, okay, iya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, di segmen berikutnya. Selamat datang di Murulapedia, kapan hamil? Kita masih lanjutkan obrolan tentang teknologi yang kita hadirkan di Murula IVF Indonesia bersama dengan Prof. Arif. Kita tadi ngomongin soal hatching, Prof. Ya. Yeah. Kita akan tampilkan sekarang, silakan munculkan. Nah, ini dia gambarnya. Ini proses apa? Silakan, Prof. Ya, yeah, ini adalah proses assisted hatching. Jadi dibantu? Nah, proses menetas yang kita bantu. Ya. Yeah. Seperti tadi kita diskusikan bahwa ternyata tidak semua embrio bagus pada proses perkembangannya dia mampu hatching. Nah kalau dia nggak mampu hatching maka tidak akan terjadi implantasi, tidak akan terjadi kehamilan. Makanya perlu dibantu. Nah maka kita perlu bantu. Kapan itu kita bantu adalah pada pasien-pasien yang mungkin sudah pernah ikut program, kita transfer embrionya bagus, okay. Kondisinya bagus tapi nggak hamil. Karena ternyata 75-80% faktor embrio. Salah satunya dia nggak bisa hatching itu. Nah, pada proses ini tadi kita bisa lihat bahwa embrio ini kita sayat, tetapi tanpa harus merusak gitu, rusak, tanda kutip ya. Apa namanya blastomernya sel embrionya itu, kemudian kita iris. Nah, kita iris ini dia sobek sebenarnya, tapi kan dari sisi sebelah ini nggak kelihatan. Nanti pada saat kita terangkan ke pasien atau jadi semua yang kita lakukan akuntabel, kita bisa tunjukkan. Nah, ini kelihatan nggak di sini bahwa itu ada lubang kayak sobekan nah, ya sobekan. Oh, itu ya baik. Nah ini pada saat kita ketemu sama pasien kita sampaikan ini bu bahwa kita lakukan jadi semua yang kita lakukan proses itu kita harus pastikan pasien juga paham. Nah ini kita lakukan satu tadi pada pasien-pasien yang embrionya bagus gagal hamil kemudian yang kedua pasien yang mungkin usianya juga sudah lebih dari 38 tahun bapak ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah pada embrio-embrio yang kita bekukan. Jadi embrio kita bekukan itu kan kita simpan dalam nitrogen cair yang suhunya minus 196 derajat. Kenapa harus sedingin itu, Prof? Nah, itu karena metabolismenya itu kita nolin, tapi nggak mati. Oh, nah, ditidurkan tanda kutip? Ya. Ini seperti kayak film-film ini ya, fiksi yang kita tonton di Hollywood gitu ya, Prof? Betul, ya? Betul. Wow, ya. Oke. Okay. Dan itu tangan kita aja kalau kena nitrogen cair, kebakar tuh saking dinginnya. Saking dinginnya. Nah, kita bayangkan. Tapi embrionya nggak kenapa-napa ya? Nah, itu dengan koktail khusus lah dengan medium khusus okay. Itu bisa dipertahankan tapi cangkangnya ini menjadi mengeras. Nah di dalam beberapa literatur ditunjukkan bahwa terjadi pengerasan yang menyebabkan embrio tadi nggak hatching malah nggak bisa hatching jadinya. Nah, karena itulah maka semua proses embrio transfer dari embrio yang dibekukan yeah. Kita sebut FET ya frozen embryo transfer tuh sebelum dilakukan transfer pasti kita lakukan assisted hatching. Jadi, agar bisa nempel dan jadi hamil iya, itu. Betul. Itu sudah menjadi SOP, tidak perlu ditanya dan tidak perlu minta. Jadi semua embrio yang kita bekukan sebelum ditransfer pasti kita sayat. Ya, 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 ya. Gitu. Siap. Oke, okay, ya. Ini clear ya, Prof. Ya. Oke, okay, tadi sudah videonya kita lihat 3 video, 4 ya, 4 video. Ya. Nah, sekarang hubungannya dengan PGTA, PGTM tadi apa, Prof? Yang di awal itu kita sudah agak senggol-senggol sedikit, Prof. Betul. Jadi PGTA itu PGT lah adalah pre-implantation genetic testing. Jadi kita memilih embrio itu sebelum kita transfer, sebelum dia implantasi. Pre-implantation. Oke. Okay. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau begitu dia implantasi kita mungkin nggak boleh melakukan reduksi. Prof, itu sebelum hatching atau sudah hatching?
itu biasanya kita buat hatching dulu. Oh, buat hatching supaya dulu. Oke. Okay. Biasanya supaya mudah melakukan biopsinya. Yang penting adalah bahwa itu kita lakukan sebelum kita transfer. Karena kita memilih, jangan sampai yang kemudian embrio tertanam, berkembang, itu ternyata embrio abnormal. Nah, kalau abnormal, saya yakin nggak ada mumps yang kemudian karena mungkin ada kelainan, ya sudahlah. Pasrah-pasrah aja begitu, nggak mungkin pasti ya, Prof. Pasti akan ya, tetap dipelihara. Ya. Nah, kalau memelihara dengan kelainan itu kan bukan main, seumur hidup gitu. Kita bisa, nah, program ini bisa memilih tadi. Apalagi yang memang orang tuanya, mumps and dad ini punya riwayat penyakit keturunan tadi. Ya, ya, ya. Ya, salah satunya mungkin talasemia pun. Betul, itu betul. Nggak perlu khawatir lagi. Jadi bukan karena infertil, tetapi kita ingin mendapatkan healthy baby tadi. Luar biasa. Nah, kita biopsi, kita proses, sehingga kita tunjukkan mana yang sehat, mana yang tidak, silakan dipilih. Menarik sekali ya. Menurut saya aja yang orang sini, tanda kutip gitu ya, saya mendengar penjelasan ini sampai sesekali merinding gitu, bahwa teknologi ini luar biasa membantu hidup manusia begitu ya, Prof. Ya. Nah, dari saya tanya durasi sedikit, Prof. Dari awal gitu ya sampai akhir bisa hamil dengan program IVF ini, kalau lancar-lancar aja tuh berapa lama, Prof? Iya. Jadi ada dua hal. Kalau kita lakukan fresh transfer, jadi OPU hari ke-0, kemudian berkembang sampai hari ke-5, itu kita transfer. Itu kalau fresh. Oke. Tapi ada kalanya dokter setelah dianalisa, diskusi dengan embriolog, embrionya bagus, tapi kondisi rahimnya nggak bagus. Terus mau diapakan? Kita freezing, kita bekukan. Oke. Atau seperti tadi, kita mau biopsi. Kita biopsi, kita nunggu hasil kan? Nah ini nggak bisa kalau didiemin, dia terus berkembang terus. Padahal hari ke-7, ke-8 dia harusnya implan. Maka harus kita bekukan. Bekukan. Nah, ditidurkan tanda kutip tadi ya. Nah, ditidurkan itu berapa lama? Itu sebenarnya kalau untuk embrio forever, selama di kita sampai kiamat juga itu masih hidup-hidup aja. Tinggal mamnya masih hidup atau enggak gitu. Nah, ya. Masih sehat atau enggak ya? Masalahnya bukan hanya di embrionya. Mamsnya ini kan umurnya enggak bisa diberhentikan. Sebagai tempat untuk itu masuk lagi ya di rahimnya. Di Indonesia ada aturan enggak boleh embrio itu dititipin ke rahim orang lain yang lebih muda dan sebagainya. Jadi secara embrio nggak masalah sebenarnya, tapi yang masalah nanti tempat untuk nempelnya tadi, ini usianya bertambah terus. Ya, ya. Dan ini ya tadi kan freezing itu salah satunya adalah untuk karena mau dianalisa. Ya. Ada juga kami di Morula itu SOP kita nggak boleh transfer semaunya 3-4 embrio, 5 embrio bahkan. Kenapa? Itu berisiko. Jadi, itulah yang akhirnya kalau 2 embrio masuk kembar, 3 yang masuk triplet. Betul. Kalau 3-3-nya nempel. Okay. Nah, itu kita semua klinisi dan embriolog semua kita sudah sepakat hanya satu yang boleh ditransfer. Ya. Kecuali nah, kasus-kasus tertentu itu 2 maksimal. Ya. 3 nggak boleh karena nanti berisiko kalau umama itu. Itu sebetulnya 3. Kelainan ya, Prof. Betul. Ya. Bukan jadi, normal, bukan sehat sebetulnya ya. Nah, kalau ada kehamilan lebih dari 3, itu sebenarnya bukan prestasi, itu berlebihan lah. Kalau merulang nonton episode pertama Bayu Oktara dengan Dr. Ivan tuh, Dr. Ivan bilang rata-rata tuh 1,3 Prof, bayi lahir ya di kita ya. Jadi yang memang kembar apalagi triplet tuh jarang ya, Prof. Karena memang dianjurkan satu saja. Satu yang itu. Gitu. Dan satu lagi versi bahwa kalau satu yang lainnya gimana? Ini kita bisa simpan. Mudah-mudahan pada saat yang transfer pertama, entah fresh atau yang beku tadi, hamil. Nah, yang sisanya nanti untuk anak kedua, ketiga, nggak perlu program lagi dia. Oh, udah ada tabungan istilahnya ya. Oke. Okay. Kalau yang nggak berhasil mungkin jadi yang kedua atau berikutnya ya program. Dan di Morula sudah banyak pasien yang punya anak nih. Ya, betul. Dua, itu bahkan mungkin ada yang tiga sekarang itu. Betul. Itu dari proses yang sama, bersamaan. Ya, katakanlah tahun 2017, dia ikut program punya. Prof, tunggu dulu Prof. Prof punya foto, kita tampilkan ya, sekarang kita tampilkan. Yang Prof berfoto dengan dua anak, nah ini sudah terlihat di layar. Ini kakak sama adiknya berjarak. Berbeda umur, bahkan itu 4 tahun. Jadi, tapi dari embrio yang sama? Bukan, dari proses fertilisasi dari proses yang sama. Jadi adiknya disimpan dulu, kakaknya dulu 4 lahir. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Oke.
Jadi kakaknya udah lahir, ibunya masih mikir-mikir lagi punya anak kedua dan seterusnya. Yeah. Baru setelah 4 tahun, ah iya nih kayaknya sepi gitu. Datang ke sini, Prof. Embryo transfer. Kan punya embryo yang beku. Iya betul, kita lihat. Boleh nggak saya transfer? Boleh, itu punya ibu. Wow. Kita transfer hamil. Oke. Jadi kakak sama adik itu beda 4 tahun. Dari proses yang sama? Dari proses fertilisasi yang bersamaan. Teknologi. Kembar bukan itu? Teknologi. Nggak, itu anak kembar nggak kira-kira? Sebetulnya kembar tapi... Kalau kembar itu kan kita bicara tanggal lahir kan. Dan cuma beda berapa menit lah ibaratnya gitu ya, munculnya. Lahirnya sama, jamnya lah kira-kira. Apa namanya? Harinya lah. Jadi ini kalau ini prosesnya sama, lahirnya beda 4 tahun juga. Makanya orang bilang ada kembar identik, ada kembar nggak identik gitu ya. Ini kembar benar-benar yang tidak identik itu. Sangat identik tapi benar-benar kembar begitu ya. Bukan kembar sih sebenarnya itu adalah apa namanya fertilisasinya aja, proses pembuahannya barengan. Oke. Tetapi ditransfernya berbeda waktu tadi. Baik. Nah sekali lagi tadi kalau hanya 4 tahun bedanya itu tergantung ibunya masih mampu sehat untuk hamil gitu ya, secara badan. Baik. Kalau kita apa namanya? Simpan 10 tahun, 15 tahun, embrionya enggak apa-apa, tapi ibunya kan mungkin kalau memang dia mulai program umur 35 tahun, 10 tahun, 45 tahun. Ya, embrionya enggak masalah, tapi ibunya yang masalah. Ibunya karena butuh rumah juga tanda kutip. Iya, betul. Oke. Okay. Thank you very much. Prof, saking serunya ini kita bagi dua nih ya, episode part pertama, lalu sekarang kita masuk di part kedua, ya sudah tiba di closingnya, jadi mudah-mudahan ini mencerahkan Morulans yang menonton episode kali ini ya, healthy embryo, healthy baby, makanya kita juga punya teknologi PGTA, PGTM begitu ya Prof. Dan ngomong profesor banyak gak sih di Morula? Apa yang ada berapa profesor di Morula? Kok gak salah banyak ya? Sebenarnya itu kan di luar Morula ya. Oke lah, di Morula saya kira kita bergabung di sini, Jakarta ada dua, ada di kemudian di Surabaya, ada di Makassar. Banyak larinya kita tidak hanya berdasarkan apa namanya pengalaman saja, tapi kita juga selalu bahas. Jadi kita punya forum di mana setiap bulan itu kita membahas kasus-kasus yang sulit atau ketidakberhasilan itu kita bahas secara saintifik. Kalau saya kongko tuh ngopi, ngomong nggak jelas, ngomongin bola ada paling bener. Kalau ini profesor ngomonginnya soal gimana ini bisa sehat gitu ya, embrio dengan teknologi apa begitu ya. Yang jelas memang kami selalu berusaha bagaimana kita memberikan servis yang terbaik untuk mendapatkan tingkat kehamilan yang tinggi dengan baby sehat. Itu yang paling penting. That's the point ya, yang paling penting. Prof, dulu emang cita-cita jadi profesor waktu kecil, gak banyak loh saya tanya anak kecil, jadi apa? Pilot, jadi apa? Dokter udah paling bagus tuh, jadi apa? Profesor jarang ya. Dulu ada cita-cita gitu Prof, jadi profesor Prof? Gak ada lah. Gak ada ya? Jalan aja, ternyata perjalanan itu membawa ke sana. Tapi memang saya menikmati bahwa ilmu ini yang saya dalami, terutama di perkembangan ya, embryologi ini, saya merasa menikmati terutama setelah saya bergabung dengan Morula. Dan bisa melihat bagaimana baby-baby sehat lahir dari pasangan yang secara normal harusnya tidak bisa. Tetapi dengan teknologi kemudian ada. Jadi saya sangat happy ya. Happy kalau kemudian suster tuh kadang-kadang telepon. Prof masih ingat dengan Bu Endang, Mama. Yang mana Prof? Yang mana suster? Kemarin yang ketemu sama Prof, suaminya Pak Edi, Mama. Oke. Okay. Oh kenapa suster? Ya hamil Prof, waduh rasanya saya bilang itu nggak terbayarkan ini, ya Prof. Nah itu dia, bukan karena saya, karena teknologi ini kemudian pasangan yang tadinya tidak mungkin atau tidak bisa mendapatkan keturunan tadi bisa mendapatkan keturunan. Itu kan bukan main itu ya, kalau kita ada di sisi sana. Betul. Jadi memang embriolog ini adalah orang pasukan yang ada di belakang layar. Biasanya moms and dads Morulan ketemunya dokter di depan. Di belakang itu prosesnya tuh ada Prof Arif dan pasukannya banyak banget. Kita punya berapa embriolog seluruh Morula kira-kira Prof? 40-an. 40 ya, bayang itu orang pinter semua. Ya, salah satunya ini ada di sebelah kanan saya. Oke, okay, Prof, terima kasih. Seru banget pembicaraan kita sampai bikin dua part nih, Prof. Sampai ketemu lagi di penjelasan lainnya. Boleh dong, kita sekali nanti kita ingetin lagi ya begitu ya Prof ya. Dan sebagai penutup Morulans, bahwa teknologi ini proven dan sangat membantu. Kalau kadang-kadang suka bertanya orang-orang di luar sana, IVF mahal. Sebetulnya tidak mahal.
Tapi memang teknologi ini ada harganya juga, begitu tanda kutip ya. Dan ini memberikan hasil. Dan ya kalau orang kita bilang ada harga ada rupa. Iya, iya. Tapi ini di luar itu membantu banget ya Prof ya untuk mewujudkan impian memiliki buah hati. Kalau gitu terima kasih Prof Arief Budiono, Scientific Director Mall Indonesia. Saya Rujuan pamit, sampai ketemu di Moralpedia berikutnya.